Saat pembongkaran JPO Pasar Minggu dilakukan, rekayasa lalu lintas diterapkan di sepanjang jalan Pasar Minggu yang disesuaikan dengan tahapan pekerjaan. Rekayasa lalu lintas dimulai pukul 11 malam dan berakhir pukul 4 dini hari. Dari tahap pembongkaran konstruksi JPO lama nantinya akan memasuki tahap revitalisasi pada Mei 2019 dengan desain yang lebih modern. Selama revitalisasi, Dinas Bina Marga DKI Jakarta akan menyediakan pelikan crossing yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.